Al-Mahdi, Imam Mahdi. Satu, pergunakan waktu hidupmu dengan sebaik-baiknya. Dua, pergunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya. Tiga, pergunakan waktu sehatmu dengan sebaik-baiknya. Empat, pergunakan waktu kayamu dengan sebaik-baiknya. Lima, pergunakan waktu lapangmu Aurora duduk sebaik-baiknya. Langsung aku anu ini tapi yang sini si Allah nih. Ini bersambung. Maksudnya Abah apa? Ini pergunakan waktu hidupmu dengan sebaik-baiknya, tidak disambung. Tidak disambung bagaimana maksudnya? Sebelum datang, nah itu sebelum datang itu enggak disambung. Oh, tidak ada kata sebelum datang itu. Iya, titik sampai itu aja titik gitu. Iya, dari Al-Mahdi Mamahdi ini. Malah ini baru datang dari Al-Mahdi Mamahdi mah. Iya, lagi ya, baru datang ya? Iya, baru hari ini datang ya. Baru tersusun rapi ini. Iya. Sebelumnya belum datang kan? Iya. Berarti dari ada dari Al-Mahdi sekarang. Maut. Nah, dari malaikat maut sekarang. Dari malaikat maut. Oh, sebelumnya datang tapi belum tersusun ya, sempurna. Iya. Satu, pergunakan waktu hidupmu dengan sebaik-baiknya. Aurora, duduk nak, duduk nak. Sebelum datang. Udah. Waktu matimu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah. Dua, pergunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang, waktu tuamu dengan sebaik-baiknya. Tiga, pergunakan. Masya Allah, baru datang ini ilham pergunakan padaku ini di hati. Waktu ini ternyata dua sayap sehatmu, ini. Sehatmu, dua sayap bidadari. Alhamdulillah. Dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang, waktu sakitmu dengan dua sayap bidadari, dua sayap burung garuda, kiri kanan. Nah, empat, pergunakan waktu kayamu
dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu miskinmu, dengan sebaik-baiknya. Aurora santai sekali duduknya. Lima, pergunakan waktu lapangmu dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sempitmu, dengan sebaik-baiknya. Dari malaikat maut ini ya. Aku ini malaikat maut, malaikat yang mencabut jiwa manusia yang ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Inilah titipan pohon jambu. Inilah yang dinamakan. Inilah titipan pohon jambu kering yang berbuah. Ini ranting kering yang berbuah. Ini ranting keringnya. Lailatul Qadar. Alhamdulillah ya sudut Allah. Nah kan bumi. Betul sujud dia nih. Sudut tuh, ke bumi. Benar ternyata. Bahkan sujud ke langit. Nah sujud ke bumi dan sujud ke langit bahkan ini. Apa tabir di balik hidup? Nah. Inilah amanat pohon jambu yang berbuah. Itu motornya Al-Mahdi, Imam Mahdi yang setia menemani dakwah keliling abahku. Pohon Mio. Jambu pohon M jambu mengenal ilmu pohon otomatis jambu. Mio mengenal pohon ilmu jambu otomatis meminta kepada penulis Aurora agar saudara menjadi guru selamat umat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, amin. Nah, sudah. Alhamdulillah.